guys, welcome to my channel Asna Basri. Jadi hari ini rute selanjutnya aku berada di Pulau Serai yang ada di Kembang Janggut. Jadi ini adalah salah satu daya tarik Kembang Janggut. Ini tempat wisatanya. Nih kalau kalian lihat di jalan kiri kanan, kita lagi ada di jalan, kita nyebrang yuk. Let's go, let's go. Hey guys, langsung aja kita masuk. Nih banyak lokasi, banyak tempat jajanan juga guys. Ada yang jual pentol, ada yang jual makanan. Kita masuk, ayo ayo. Halo. Nih guys, aku bakal cari tempat spot untuk foto. Oh, hampir jatuh. Tempat foto-foto di sini, dan kebetulan aku juga udah janjian sama teman-teman dari mana? Rombongan Dinas Pariwisata dan juga teman-teman dari Duta ya, Duta. Duta wisata, kok jadi lupa sih Duta wisata. Rasanya kita ketemu mana ya mereka ya? Hai guys, sekarang aku sudah ketemu sama kakak siapa nih? Kakak Repin. Kakak Repin, ini adalah taruna dari Dinas Pariwisata. Tahun berapa kak? Tahun 2022. Umurnya berapa kak? 20 ya, udah punya pacar kak? Sudah. Ini pacarnya kita ada di sini jangan ya. Kita jauh-jauh nih dari Tenggarong ke Kembang Janggut. Kita lagi ada di Pulau Serai atau bisa dibilang namanya Pulau Layung Seribu. Kenapa bisa dibilangi apa namanya Layung Seribu? Karena ada di situ guys, nanti aku kasih tahu. Tapi di sini kamu pergi sama siapa aja? Sama kita kali ini sama rombongan Dinas Pariwisata dan juga ada teman-teman dari Duta Wisata kita katanya. Duta Wisata. Nah, kita bakal eksplor tempat yang ada di sini, Kak. Mau ikut enggak? Boleh. Ayo sekalian kita mampirin teman-teman yang ada di sana lagi foto-foto, guys. Okay. Ayo ayo, let's go, let's go, let's go. Hai guys, halo. Kaget ya kita gerebek ya. Gerebek. Ini kakak yang satunya mana ya? Lagi foto-foto kali. Oh, ini dia kakak cantik kita. Hai. Hai, ini dia kakak-kakak cantik dari Duta Pariwisata ya. Angkatan 2022 ya. Ini kita barengan guys ke sini mau explore tempat Pulau Layung Seribu ini. Kita bakal cari-cari nih. Ini pertama kali kakak ke sini ya? Benar. Bentar, kayaknya aku harus pindah ke sini deh. Boleh. Iya. Ini kakak baru pertama ke sini. Menurut kakak nih pertama kali lihat Pulau Layung Seribu nih gimana nih pendapat kakak? Bagus banget sih tempatnya, ini betul-betul kayak pulau di bawah sini. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya di bawah sini. Ada di shoot kali tanaman kumpai. Betul. Tapi kalau di tempat aku lain kumpai kak, mampoy. Mampoy. Oh. Itu bisa dimakan. Oh iya. Eceng gondong gak sih? Eceng gondong. Bilang gitu. Salah dong. Terus itu menurut kakak? Ada rumah-rumahan juga. Ada rumah-rumah di sana ya? Katanya sih kata sejarahnya sih ada di sini ya dia. Cuman kayaknya pindah ke situ gara-gara bawa sama ini kan. Oh. Iya benar, makanya ini ada jembatannya. Oh, ada jembatan. Coba deh, coba kakak sebelah. Coba geser. Nah, ini kan omong-omong nih dari tadi tanya-tanya belum kenalan nih sama kakaknya, baru satu orang ya. Banget. Nih kakaknya namanya siapa? Nama saya Anu, Faris Firdaus Fajanur. Anu. Ya, Anu. Nama aku Anu Fajri. Emang suka ngelucu Faris, ya orangnya. Oh, Fajri sampai. Umur berapa, Kak? Umur 18 tahun. Oh, iya. Halo. Halo. Hai. Kakaknya lagi? Halo, kalau saya Jiva Daratna Fitri, biasa dipanggil Dila. Umur kak? Umur 20 tahun. Nah, kakak yang satunya lagi nih, yang manis-manis manis. Hai semuanya, kalau saya namanya Nur Aziza Yasmin, kalian bisa panggil saya Yasmin, saya umurnya 21 tahun. Nah, kita udah senang banget nih, udah liburan bareng-bareng ya. Betul. Untuk 4 hari ke depan. Kita bakal perjalanan sangat jauh-jauh. Explore kecamatan yang ada di kabupaten. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau kesini, siapkan tenaga ya, fisik terutama. Kalian harus bawa obat-obatan, bawa apa lagi nih kak? Bawa obat sakit pinggang, betul. Bawa koyo ya bawa guys ya. Bawa lautan. Minyak kayu putih. Tapi bukan jadi penghalang ya guys buat kalian kesini. Tetapi, secapek-capeknya kita, tapi kita nggak bakal sial kesini. Terbayarkan semuanya. Terbayarkan. Ada lumba-lumba ya kita lihat. Salah. Lumba-lumba sungai. Yeay.
lomba ala Kalimantan Timur atau Kutai Kartanegara. Ya, biasa disebut Pesut. Ya. Pesut itu sangat terkenal di sini ya Kak, Pesut ya. Benar. Pokoknya saran kan ke Pela. Datang ke Pela, terus tuh ke Layung Seribu. Ini salah satu tempat juga di Kembang Janggut. Apalagi kita tadi udah ke sekolah-sekolah juga. Bener, ya. Benar. Wow, luar biasa anak-anak juga di sini bagus-bagus, baik-baik. Aktif. Terus aktif juga ya. Benar. Aktif banget. Banget. Terus di sini juga ada homestay juga ya kalau misalnya kalian mau nginep di sini. Iya, jadi jangan khawatir guys buat kalian kalau misalkan kalian nginep di sini. Nah, buat kalian jangan lupa nonton ya vlog kita untuk berikutnya. Yeah. Karena masih ada lagi tempat yang bakal kita explore. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye bye.